saya, kami semua yang ada-ada ini tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang sampai pukul 11 malam duduk di pejabat. Bukan kata duduk pejabat dalam bilik aircon relax, tak ada buat apa. Kami duduk di pejabat, hari cuti pun bekerja kaki tangan kita, pegawai-pegawai, pengarah-pengarah kanan kita bekerja. Saya amat terharu. Sejujurnya saya berterima kasih dan amat terharu atas komitmen yang telah diberikan oleh mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk apa? Gaji mereka tak naik setakat tu je. Untuk apa? Untuk melihat seberapa banyak mana mungkin yang kita boleh beri keuntungan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa tak salah pada tengah hari pagi ini. Apa salah kalau kita bagi penghargaan dan kita bagi tepukan kepada seluruh pengurusan mereka yang berusaha. Jangan kita di rumah fikir, oh pegawai mahkamah ini begitu, begini, begitu, begini. Saya tahu sampai pukul 10 malam belum makan, usahkan nak mandi, makan pun belum. Pukul 11 lebih baru keluar daripada pejabat. Satu malam pejabat terpaksa ditutup elektrik kerana rosak. Ingat malam boleh baiki pendawaian elektrik kerana generatornya, kerana gensetnya rosak. Tetapi tiba-tiba terpaksa panggil untuk buka semua balik elektrik. Kerana apa? Kerana pegawai-pegawai kita nak bekerja di tengah malam untuk melihat apakah kaedah yang boleh dibuat bagi kepentingan peserta-peserta fekra, tuan-tuan dan puan-puan. Terharu saya.